dari yang tahun ditutup ke bawah, ini masih yang teratas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama gua masih dengan Bang Ade, Ade Ngider. Jadi hari ini gua masih di jalan yang sama. Dan ini arah balik setelah gua kemarin nginep di Cianjur di tempat saudara. Dan sekarang tanggal 30 Minggu 30 Juni jam 11.52. Jadi hari ini gue mau lihat situasi perkembangan puncak lagi ya. Oh, ternyata macet di sini, cuy. Ini rumah makan Asep Strawberry. Buka ya, macet loh, rame banget gila. Kabut nih. Mudah-mudahan sih berkabut aja ya, jangan hujan ya. Kalau hujan aduh, apa gue ini.
mudah-mudahan sini arah ke bawah dibuka ya. Biasanya kalau udah jam 12 ke atas itu diakses. Thank you.
habis dibongkar malah jadi parkiran, tetap aja macet dong. Aduh. Gua lihat tuh, habis dibongkar jadi parkiran. Malah jadi tetap macet dong ini ya. Mana sih? Yang dari tahun ditutup ke bawah ini masih yang ke atas ya. Dan berkabut, aduh, tetap. Itu ada parkirnya ya, tetap aja sih parkirnya. Kalau dari sebelah kiri tuh mau mampir ke itu nggak, pemandangan males banget ini nyebrangnya. Mumpung lancar sih. Enaknya naik motor tuh gini, kalau sistem buka tutup ya masih bisa turun ke bawah lah, bisa jalan. Kalau mobil udah, aduh, nggak bergerak. Oh, no, kita lihat nih istana.
walaupun kabut gini masih ada aja ya yang di yang para layang. Kalau gue bilang jadinya area malah yang bikin macet sekarang, karena keluar gunung mas lewat rest area itu keluar, jadi banyak keluar mobil. Yeah.